Kerja kontrol. Tadi nota sini, sekarang ni. Okey. Saya dah download dan kita akan tengok. Okey. Program logic control. What do you understand about this? So we control the logic. Itu saja. Okay. We control the logic of program. Dalam C ada tiga logic. Okay. Pertama disebut sebagai sequence. Yang saya cakap daripada atas ke bawah. Line by line dia akan execute. Dari atas ke bawah. Ini sebut sequence. Bahasa Melayu kata apa? Berturutan. Dari atas ke bawah. Okay. Yang kedua, kita akan dapati kita boleh buat pilihan. Sama ada line berkenaan, kita nak execute ataupun tidak. Ada pilihan. Bergantung dengan condition. True or false nanti. Yang ketiga, logik ketiga adalah ulang. Maknanya line berkenaan ataupun statement berkenaan kita ulang. Selagi true, ulang, ulang, ulang. Kalau dah false, dia berhenti. So ada tiga logik, iaitu sequence, selection, buat pilihan dan juga repetition. Okay. Sequence ni kita dah guna dah. Kita dah tengok. By default, kita tengok contoh-contoh yang sebelum ni pun. Mana nota saya? Kita tengok ini just revision saja. Contoh-contoh yang kita buat. Okey. Okey, contoh pertama. Okey, ini adalah program kita akan execute dari atas ke bawah line by line. Okey, line by line. Okey, by default macam itu, sequentially. So in term of statement, statement ni yang ini ya, yang dalam body ni. Ni ada semicolon, kita sebut sebagai statement. Okay, maknanya dia akan execute statement ni satu-satu. Ni line pertama, line kedua, line ketiga, line keempat. Sequently dari atas ke bawah. Mana dia buat dulu, mana dia print dulu. Lepas tu dia print lagi. Kemudian dia berhenti dan keluar message apa ni? Press any key to continue. And return zero bagi kepada Windows system. Okay. So step by step, sequentially, berturutan. Ini logik dia, logik dari atas ke bawah. Okay. Sekarang ni ada cara, ada line. Kita boleh control ni. Sama ada kita nak pilih yang ini, pilihan, selection, nak execute atau tidak. Walaupun dia dari atas ke bawah, tapi bila jumpa line ni, saya stop. Saya tak nak sejam ke bawah. Boleh juga. Kita control. Mana ada pilihan. Saya tak nak execute. Ataupun saya nak benda sampai ke line ni, saya ulang, 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 ulang 10 kali. Okay. Itu sebut sebagai repetition. Okay, repeat, 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 repeat. 10 kali repeat, baru dia pergi ke bawah. Okay. Jadi daripada atas ke bawah, sampai ke line tertentu, saya nak dia jump ke sebelah. Dia tak execute ni, boleh juga. Ini sebagai selection. Saya tak pilih dia. Ataupun sampai line tertentu, saya ulang, ulang 10 kali, saya sambung next line. Boleh juga. Itu sebut sebagai repetition. Okay. Dalam contoh-contoh yang kita dah guna sebelum ni, semua adalah sequence. Dari atas ke bawah. Okay. Tengok logik dia. Dia execute line ni, declare variable. Dia execute line ni, beri nilai variable. Display dekat monitor. Dan dia berhenti sekejap, press any key to continue. Dia return zero bagi Windows. So dari atas ke bawah. Ini semua contoh-contoh adalah dari atas ke bawah. Okay. Atas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Line by line. Berturutan. Berturutan. Okay. Line by line. Berturutan. Itu sebut sebagai sequence. Ini adalah logik pertama kita. By default, inilah dia logik kita. Okay. Hari ini kita akan study dua lagi logik, iaitu selection dan repetition. Kita akan akan study dua ni. Dan logik-logik ini semua, tiga-tiga, kita boleh represent dalam bentuk gambar aja.
Macam kita sebagai, macam kita buat rumah, sebelum kita buat aerial, kita akan lukis plan kan? Betul tak? Kalau siapa yang buat dengan wiring, sebelum dia buat wiring rumah, dia ada plan dia. So, sama juga programming, sebelum kita buat coding tu, kita represent dalam bentuk gambar. Ada tiga cara kita gambarkan logik-logik ini. Pertama, flowchart. Yang kedua, NS chart. Yang ketiga, English structure. Yang kita akan guna semester ini, ini dan ini. Ini, sorry, NS chart ni saya tak ajar. Kita akan represent logik-logik ni nanti. Tapi saya akan bagi gambar ni, flowchart ini, yang ni dengan ni, masa akhir nanti. Selepas habis topik ni. Okay, walaupun dalam nota saya ada benda ni. Okay, sequence saya ingat tak ada masalah. So, kita tengok selection dan juga repetition hari ni. Boleh? Selection adanya, maknanya bahasa Melayu kata pilihan. Pilih sama ada nak execute atau tidak. Okay. Yang mana? Statement. Apa dia statement? Dalam body dan berakhir dengan semi colon. Itu statement. Kelas, apa ada statement dalam programming? Mana ada statement sini? Ini semua statement lah. Kedudukan dia dalam body dan juga akhirnya semi colon. Sekarang ni kita nak control logic ni. Instead of daripada atas ke bawah, kita next nanti kita akan tengok. Kita skip ini ke sini. Ataupun sampai kat sini kita ulang print 10 kali. Itu looping. Okay, kita tengok yang pertama. Selection ya. Okay. Keyword dia adalah if. Okay, keyword yang kita akan guna nanti dalam apa adalah if untuk control selection pilihan dan juga combine if dengan else. Masih lagi dalam if, ini tiga ni adalah if dan keyword yang kedua adalah switch. Itu untuk control kita punya select, kita buat pilihan. Okay. Saya akan ambil contoh satu if dulu. Okay. Katakan saya ada program ni. Okay. Kata saya nak display tiga nah ni, printf, salam, new line. Okay, kita run, kita dapat salam. Kemudian, line kedua, printf, katakan nama, Yusof. So, of course, salam dulu, itu diikuti oleh Yusof. Okay, press any key to continue. Itu adalah sistem post. Okay, next, printf, wassalam, new line. Okay, so dia akan ikut turutan salam, Yusof, wassalam. Ada berapa statement? Tiga ni. Actually, ada campur dua ni jadi lima. Okay. So, saya akan tengok, kita akan kontrol ni. Yang saya nak tengok adalah yang ni. Okay, katakan ni. Saya nak kontrol ni supaya saya ada pilihan untuk execute atau tidak. Mana kalau saya tak pilih, dia akan jump. Dia tinggalkan ni. So, keyword dia adalah if. Di depan dia. Okay, di sini, di tengah-tengah ni ada satu atau kosong. Satu, dia akan execute line ni. Kalau kosong, dia tinggalkan line tu. Dia tak execute. Ni satu. Okay, kalau tukar sini kosong, apa berlaku? Salam, wassalam, sistem pos. Nampak tak? So, pilihan saya adalah satu, dia akan execute line ni. Kosong, dia jump ke bawah. Nampak tak? Dia tinggalkan ni. Maknanya line printf ni dia tak execute. Nampak tak? Okey tak? Itu saja. Simple saja. Maknanya condition dia sama ada 1 atau 0. Okey, sometimes saya buat macam ini. Kita boleh buat bracket supaya nampak kepunyaan if tu adalah kepunyaan printf ni kepunyaan if. Okay. Ini pun okay juga. Sebab ini lagi kalau ada dua kita nak display sekali. Kita kontrol sekali dua. Kita kena buat gini. .com. New line. So,
Dua-dua ni, dua-dua statement ni dikontrol oleh if yang sama. Nampak tak? Dalam kes ni apa keluar kat monitor? Salam wassalam saja. Kenapa tak ada keluar yoso dan email? Sebab ini kosong, tukar satu jadi dia keluar. Okey, itu saja. Senang eh? Boleh? Boleh tak? Kita ambil contoh lain. Integer umur. Printf. Masukkan umur. Scanf. Persen D M persen U more. Kita test eh. So saya nak ambil nilai ni, berapa katakan setahun. Okay, tu saja. So sekarang ni saya gunakan if untuk display something. If, okay, saya kurungkan eh. Anda layak memasuki BMI. Okay. So saya nak kontrol benda ni. Keluar mesej layak bila umur dia lebih pada 16 tahun. Apa di sini? Satu. Tapi macam mana dengan kita nak kontrol supaya dia bergantung dengan ni? Saya nak masuk BMI, syarat dia mesti umur 16 tahun ke atas. So apa di sini? Umur greater than is equal to 16. Okay, so kita test. Kalau dia umur 17 tahun, dia layak masuk BMI. Okay, kalau dia 1 tahun, tak keluar. Sebab logik dia macam itu. Okay, dia akan sama ada 1 atau 0, betul tak? Kalau dia masukkan sini umur apa? Tadi setahun. Okay, kalau enter sini 1 tahun, maknanya sini jadi 1. 1 lebih besar atau sama dengan 16. Jawapannya adalah 0. Okay, 0. Jadi seolah-olah sini if ko 0. Bila 0, dia tak execute dalam ini. Dia pergi ke bawah. Begitu juga sebaliknya, kalau saya enter sini 100 tahun. Okay, so dia akan test nilai itu 100. Jawapan ni adalah true. Jadi dia execute line. Okay. Okay. Okay tak? Okay. So maknanya sekarang ni kita tahu condition sini sama ada kosong atau satu. Dan kita boleh main nilai tu dengan variable yang kita ada. Dan gunakan operator ini apa? A relational operator. Greater than or equal to kan? Okay. Okay. Okay ke? Okay. Kalau kita nak masuk BMI, dia punya syarat umur mesti 16 tahun dan tak boleh lebih daripada 40 tahun. Macam mana condition sini? Umur dia mesti lebih besar 16. Ha? Modeng kan ni? If apa dekat sini? Dia mesti ada dua keadaan. Dua-dua kena betul. Guna and operator. Betul tak? Okay. Sini apa? Ini umur mesti lebih besar atau sama dengan 16. Satu lagi. Umur less than is equal to 40.
Kalau dua-dua betul, baru dia layak masuk BMI. Betul tak? So sekarang ni saya gunakan operator and di sini, logical and. Sebab dia dua-dua kena betul, iaitu condition ini kena betul, true. Ini pun true. Mana one and one. One and one. One and one. Baru dia jadi one. Jadi baru dia execute like benda ni. Okay. So sini modified ni jadi n umur lebih kecil sama dengan 40. Okay, kalau saya masuk 100 tahun tak keluar juga. Okay, masuk 1 tahun tak keluar juga. Dalam range tu 30 masuk BMI. Okay. Dia tak boleh guna O sini sebab dia carat dia mesti di antara itu. Okay. So, perhatikan saya gunakan operator, relation operator sini. Result dia apa? 1 or 0. Sini pun 1 or 0. Jadi, kita combinekan dengan logical. And. Dua-dua mesti true. Sini 1. Sini pun 1. Barulah layak masuk BMI. Contoh saya tutup ni. Okay. Dia layak masuk BMI. Kalau salah satu dia kosong, tak ada keluar apa-apa. Itu maksud dia. Okay. Okay. Kalau kita letak number di luar range, dia tak keluar apa-apa. Okay. Kita boleh pasangkan if ni dengan else. Muda, tua, sangat mah. Okay. 100 tahun. Okay, so ada pilihan. Kalau dia 2-2 kosong tadi, sini O kosong, tak layak kan? Sini pun kosong. So dia akan ambil else. So ini if ni boleh pasangkan dengan else. Itu maksud dia. Okay. Boleh. Okay. So basically else ni, dia tak ada kurungan sini. Tak ada kurungan. Jangan letak kurungan eh. Sebab selalu sudah jumpa saya tengok dia buat kurungan sini. Tak ada. Else ni tak boleh. Okay. Else ni kosong itu saja. Tiba-tiba pula student tu dia buat else saja. Ini pun tak boleh. Okay. Dia mesti ada pasangan if. Baru ada else. Kalau tak ada else boleh. If saja. Okay. Mana macam ini. Okay, tapi cuma kalau dia silap, dia tak ada keluar apa-apa, itu saja. Kosong, nothing. Okay, boleh pasangkan dengan else. Okay. Juga kalau kita ada banyak condition. Okay, kalau kita boleh pasangkan else, ada if. Di atas tu kita boleh tambah lagi. Umur lebih besar pada 40. Keluar message tua sangat. Okay. Tua sangat. S-A-N-J-T. Okay. Dan cara yang sama juga else if umur less than 16. Okay. Dia akan keluar muda. Muda. Okay, itu saja. Kalau katakan kawan tu 100 tahun, tua sangat. Okay. Dia less than 16 tadi, dia katakan 15, muda sangat. Okay. Itu saja. So, maknanya kita boleh, kalau ada banyak condition, ini condition saat dua lagi, kita just else plus to if. Else, if. Last kali else sahaja. Jangan letak pula if sini. Ok.
Okey. Itu saja. So ini dia satu blok kan, ni sepasang semua blok dia. So dia akan cari mana yang betul. Kalau ini true, yang lain semua dia tak buat. Okey. Ataupun sini yang true, yang lain semua tak buat. Kalau semua tak betul, ada else ni. Okey, itu saja. Okey, itu contoh program. Okey, sekarang ni kita tengok contoh program lain. Contoh kedua, program password ni. Macam mana kita nak buat program password? Ha? Integer password. Printf. Masukkan password. Scanf. Percent. D. Ampersand. Password. Test. Okay. Okay, nilai yang masuk tu kita gunakan. If printf correct password. Okay, so apa sini? Apa simbol kita dengar? Apa relational operating kita dengar? N ini. Kenapa N? Simbol apa kita pakai? Is equal to compare kan? Oh, ada lagi N bahaya ni. Meletup sistem nanti. So apa nak compare? Password yang user enter apa? PASSWORD dengan password simpan dalam database kita. Okay. So sekarang ni kalau user enter sama baru dia akan keluar password. Correct password. 1, 2, 3, 4. Okay. Kalau dia masuk lain, 1 tak masuk, tak keluar. Sebab dia jadi tak betul. False. Okay. Kalau kita nak lagi ni, kita buat ELSE. Printf. Wrong. Password. Okay. Masuk wrong password. Masuk 100 pun wrong password. Apa password dia? 1, 2, 3, 4. Baru dia keluar correct password. Okay. I think clear lah benda ni. Okay. The issue is just to control condition. Sama ada 1 atau 0. How to control? Just use relational operator dengan logical operator tadi. Okay. Okay, kita nak kalau dua condition, kita correct password. Layak bermain game. Okay. New line. Katakan satu password. Kemudian kita tanya umur dia. Integer umur. Okay. Syarat untuk main game, dia kena tahu password. Dan dia kena tahu mesti umur 18 tahun ke atas. So apa nak buat? Minta password. Minta umur. More. Okay. Sini apa dia? Ada dua condition. Betul tak? Dia dua-dua kena betul. Condition pertama apa? Password kena betul. 1, 2, 3, 4. Yang kedua, umur dia apa? Equal ke atau greater? Okay. So dia layak. So, katakan password 1, 2, 3, 4. Umur dia 19 tahun. So dia layak main password. Okay.
Okay. Satu, dua, tiga, empat. Betul dah password. Tapi mudah sangat. Okay. So, basically, dalam ni satu atau kosong. Itu saja. Kalau kosong, apa dalam kurungan bracket ni? Yang ni ya, bracket ni. Open and close bracket ni. Dia tak execute. Okay, maknanya dia jump ke bawah. Next line. Okay, itu adalah program logic control selection. Okay, selection. Ini. Selection, pilihan. Okay. Yang lain tu nanti saya tunjukkan kemudian. Gunakan switch. Okay, kemudian. Okay, saya tengok yang repetition pula. Okay, benda berulang. Benda berulang. Okay, ulang. Kita tengok contoh ni. Mana dia? Okay, saya ambil contoh yang simple. Printf. Salam. New line. Printf. Yosof. New line. Printf. Wassalam. Okay, Yos. Wassalam. Okay, by default dari atas ke bawah. Okay. Apa yang keluar dekat monitor kita? Yosalam, Yosof, Wassalam. Okay, sekarang ni tadi kita control dia menggunakan if di sini. Class. Tadi kita control gunakan if. So dia akan, kalau dia satu, dia execute. Kalau sini kosong, dia jump ke bawah. Dia ignore line tu, dia pergi ke bawah. Okay. Sama juga dengan looping, benda berulang. Kita boleh gantikan ni dengan while. While. Mana yang berulang? Printf. Ini Yusof. Bila dia berulang? Sini sah, satu. Kalau sini kosong, dia tak execute dan dia tak ulang. Tapi bila sini satu, dia jadi berulang. Sampai bila? Selagi ini satu, dia akan ulang. Dalam kes ni sampai kiamat. Okay? Sebab dia sentiasa satu. So, sekarang ni kita kena study macam mana nak tukarkan daripada satu kepada kosong. Kalau tidak, dia tak berhenti. Sama lah tadi yang kita pakai if kan. Tapi kes ni, dia tak berhenti. Lagi susah. Okay, jam nanti. So, kita, kalau kita ada dua benda yang kita nak control, printf, email, ykadasi@gmail.com. Macam mana saya nak control dua-dua ni? Hah? Kita buat kurungan ya. Buat di sini dan sini. Okay. So saya kemaskan, saya buat macam ni. Okay. So benda itu berulang. Apa yang berulang? Yosof dan juga email. Dia berulang sampai kiamat. Okay. Kalau kita kosongkan sini, jadi dia tak ada, dia skip. So, ini yang disebut sebagai repeat. Repetition, ulang. Apa dia ulang? Apa sahaja dalam kurungan ni diulang. Bila dia berulang, bila sini sah, satu. Apa keyword dia? While. Yang tadi repetition, apa pilihan? If. Okay, kalau satu dia execute. Kalau kosong, dia tak execute. Okay. While pula, dia benda berulang. Okay. Kalau satu, dia ulang. Okay, sekarang ni kita akan study macam mana nak kontrol supaya dia berulang dalam jumlah tertentu sahaja. Kalau tidak, dia berhenti. Masa kiamat nanti boleh berhenti lah. Okay. So, biasa kita pakai numbering. Okay.
Sebelum saya masuk ke loop tu, pakai while saya guna, saya nak tengok you punya knowledge ni. Integer x, x sama dengan 1. Okay, x plus plus printf percent di new line x. Ni, baju biru tadi. Apa keluar monitor saya? Ha? Apa keluar monitor? Dua ya. Okey. Kalau saya ulang lagi sekali. Apa keluar monitor? Dua. New line tiga. Okey. Sama juga kalau saya buat lagi sekali. Okey. Dua, tiga, empat. Okey. So sekarang ni, ini benda berulang. Saya tak nak buat macam ni, ni tak smart. Okay, saya nak padam ni, tapi saya gunakan while. Okay, apa saya kontrol sini? While, kurungan. Okay, ni saya tolak. Satu. Oh, kawan-kawan kan satu. Ni tak berhenti ni. Saya nak tiga kali, saya pusing. Siapa ada idea? Okay, X. Setiap kali dia berpusing, nilai X bertambah. Kita nak pusing 3 kali. So, control sampai 3 kali saja. Okay. Kalau 10 kali. Okay. Boleh? Kalau saya mula kosong, kita nampak benda tu. 1 hingga 10 kali. Okay. Kita tengok kalau saya kontrol 3 kali. Okay. Printf. Mula X adalah persen di new line. Sini adalah X. Mula dia apa? Kosong. Okay. Kemudian dia tambah 1, 2, 3. Berapa kali? 3 kali. Setiap kali dia pusing. Okay. Mula-mula dia akan test. Nilai mula-mula apa? Kosong. Betul tak? True or false? True. Bila true dia akan ulang benda ni. Okay. So dia akan tambah 1. Iaitu tadi kosong tambah 1 jadi 1. Dia print 1. Kemudian sekarang dia test. X tadi 1 kan? 1 lebih kecil. True. Tambah lagi. Display lagi. Tambah lagi. Display lagi. Sampai dari sini jadi 4. Ataupun 3. Bila 3, ni jadi false. Bila false, dia pergi ke next line. Betul tak? Itu saja. Itulah logik yang berlaku ya. Nampak tak? So, kita dah tahu macam nak kontrol nilai ni. Nak pusing beberapa kali dengan main nilai X tadi. Nampak tak? Okay? Senang ke? Dah mula ngantuk, mula kelip-kelip mata. Okay, so sekarang ni kalau 100, dia akan pusing 100 kali ya. Sampai 100. Kalau 1000... 1000 kali dia tambah tolak, tambah display, tambah display. Maknanya ini 100 kali berpusing, 1000 kali pusing. Tambah display, tambah display, tambah display, tambah display, 1000 kali. Okey. Okey ke? So ini adalah benda berulang. Kita ulang dua statement ni sebanyak 100 kali. Ada soalan? Ada soalan? Ini maksud dia, ini tambah 1 nilai X tu.
Dia tambah satu dia display. Kemudian dia tes. Kalau betul lagi nilai itu yang tadi tambah satu, dia ulang lagi. Tambah satu lagi balik. Lepas itu display. Sampai sini jadi 1000. Bila 1000, benda ini jadi false. Iaitu jadi kosong. Jadi kosong dia tak ulang benda ni. Dia tak execute dua ni. Dia pergi ke next line iaitu system pause ni. Dia press ini to continue. Okay? Boleh? Okay, kalau macam tu, macam mana saya nak buat jam digital? Jam digital, saya nak digital number saya. Kenapa mouse tak gerak? Oh, putus. Okay. Saya nak display digital number. Ini jam. Katakan pukul 8. 12 minit. 40 saat. Okay. Okay. 14 saat. So ini second, ini minit, ini jam. Saya nak display kat skrin saya macam ni. Dia tambah ni daripada 0, 1, 2, 3, 4, bila dah sampai 60, ni tambah 1. Kan? Bila 0, dia ulang balik 0 sampai 60, ni tambah 1. Sampai sini 60, ni jadi tambah 1. Macam mana buat? Siapa boleh bantu saya? Okey, kita padam ni. Kita buat variable dulu. Integer hour minute second. Okey. Ini integer. So, saya beri nilai hour sama dengan minute sama dengan second. Saya kosongkan dulu, reset. Okay. Kemudian saya print persen di sini apa? Hour, minute, second. Okay, sepatutnya dapat output dia. Okay, so kita tambah dot-dot sikit, nampak cantik sikit. Okay, setakat ini saya rasa semua tak ada masalah sebab ini kita dah study benda ni. New line. Okay. Setakat ni okay ya? Sebab kita dah declare variable, kita dah beri nilai variable dan display variable. Itu saja. Sekarang ni, saya akan nak ulangkan benda ni. Okay. Sebelum saya ulang, saya pakai while lah. While. Jam tak berhenti sampai kiamat. Okay. Okay, dah mula nampak berulang. Tapi tak ada increment pada second. Kenapa? Kat mana saya nak buat increment? Second. Di dalam while. Sebab dia second plus-plus. Kan? Dia pusing-pusing tambah display. Pusing tambah display. Nampak? Okay. Tapi ni lebih sangat. Kita nak dia pusing sampai berapa? 60. Lepas tu, minit tambah. Sedara dalam loop ni, apa kena buat? Sekiranya, if second dah sampai 60, okay, apa yang bertambah? Minit bertambah. Sebelum tu reset dulu, second jadi kosong balik. Betul? Dan minit bertambah sebanyak 1. Okay, dia masih dalam loop lagi, dalam while tu. Tengok, masih lagi dalam loop yang sama ni.
Saya touch. Okay. Saya run. Okay. Dia dah belum bertambah dia punya. Kita tengok minit pun berkurang. Eh. Daripada 0 sampai 60, ulang balik. 0, 60, 0, 60. Tapi laju sangat. Eh. So, hour macam mana hour? If minute setara, bukan sama. Eh. Dia kena compare. Be careful. Kalau kamu tak kosong, jadi lain yang maksudnya. So, compare kan dia. Be careful. Kita bukan assign. Kita compare, banding. Sini apa? Bukan bukan kosong, 60. Sorry. Jadi, kita kena reset balik. Minit jadi kosong. Minit. Reset jadi kosong semula. Hour tambah 1. Okay. Pusing-pusing-pusing tambah tu. So, hour tambah. Okay. So, kita nak bagi dia slow. Macam mana? Okay, ada satu function dalam C. Dia delay. Delay 1000 minit. 1000 millisecond. Okay, tapi kena include-kan Conio. Copy dan output. Include Conio. Saya tak pasti betul tidak ni. Saya kena check dulu. Saya delay ke ataupun sleep, I think. Sleep. Sleep. S-L-E-E-P. Yes, yeah, sleep. Eh. Okay. Slow sangat. Saya tukar dulu pada bagi dia laju sikit. Bagi 100 ke atau 10 eh. Kita nampak murah sangat. So loop ni kita bagi dia sleep sekejap. Sleep 100 millisecond. Okay, tengok. Berjaya tak 60? Yes. Okay. Okay, kita tengok jump hour pula. Kita buat 10. Okay. Okay. So basically dia yang betul adalah 1000. Actually 1000 millisecond. 1000 millisecond is 1 second. Jadi dia sepatutnya berubah setiap 1 second. Setiap jam. Okay. Sekarang ni macam mana saya nak dia kekal satu-satu line saja. Kita buat clear screen. Sebelum display saya clear screen sini. Sistem, kalau dalam Windows ni dia pakai CLS. Okay. So kita akan nampak dia clear display, clear display. Okay. Okay. Okay ya. Ini command Windows. Kalau kamu, kalau siapa dengar Windows, biasa CLS ni adalah clear screen. Okay, saya ambil sistem Windows-nya. Kalau, sebab kalau Linux lain, dia pakai clear. Dalam Linux, dia pakai clear. So, sistem clear dia pakai tu. Kalau kamu buat program dalam Linux, kamu kena ganti sini clear. Bukannya CLS. Windows CLS. Okay. Okay, ini contoh application penggunaan while saya combine dengan if. Okay, dalam while ni, dalam while ada if. Okay, kalau perhatikan ini while, pasangan dia mana? Okay, ini semua akan berulang. Okay, berulang berapa kali? Sampai kiamat, sebab ini sentiasa kosong. Sebab jam memang tak berhenti ya. So, setiap kali berulang, dia clear screen, dia tambah,
display. Lepas tu dia test nilai tadi second yang bertambah tu. Kalau dia 60, dia set kosongkan semula. Kemudian tambahkan minit. Lepas tu dia test minit ni. Kalau betul, dia akan tambah. Kalau dia, dia akan reset dan tambah. Kemudian dia berhenti sekejap 1 milisekend. 1 second, 1000 milisekend. Lepas tu dia ulang semula. Ulang clear screen, tambah, print. Test, set. Kalau betul, set dan tambah. Kalau salah, maknanya selagi ini tak sama 60, dia dia tak buat ni. Ini pun sama, selagi tak sama 60, dia tak buat ni. So benda ni berulang, 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 berulang sampai bila? Sampai kiamat, sebab ini sentiasa satu. Jadi condition ini sebut sebagai ini loop yang satu sini, loop yang tak berhenti. Nama dia infinite loop. Apa nama dia kelas? Ni ni. Apa nama dia? Ha, dengarlah saya cakap. Ini adalah infinite loop nama dia. Infinite ni mana tak berhenti. Infinity. Loop ni atau pusingan yang tak berhenti. Sebab dia sentiasa satu. Okay. So ini contoh-contoh penggunaan loop, while dan juga if di sini. Okay. Okay, boleh faham ke? Macam faham kan? Macam faham kan? Okay, memang macam tu. Dia punya solution kena buat, baru faham. Kalau exercise yang saya bagi sebelum ni pun tak buat, memang tak faham lah. Sebab ada student yang tak faham apa tu printf lagi. Dia pening kat printf. Okay, saya ulang semula basic dia. Tengok sini, just nak ulangan saja. Kalau saya ada tiga statement yang simple, printf, printf, sorry, empat, saya buat empat. Salam, new line, printf, Yosof, printf, email, saya tak email new line, dan printf, wassalam, new line. So by default dia akan execute line by line dari atas ke bawah. Of course dia keluar kat monitor salam, kemudian Yosof new line, kemudian email new line, wassalam. Ini yang berlaku dekat ni, by default. Ini yang disebut sebagai sequence. Sequence ni berturutan. Okay. Kalau dalam nota kita tu, yang saya rujuk kepada yang ini, sequence yang pertama ni. Okay, itu maknanya sequence berturutan dari atas ke bawah. Okay, dengan keyword tertentu kita boleh kontrol. Contohnya saya nak kontrol dua statement ni. Yang ini dengan ni. Okay, kita boleh kontrol sama ada kita nak buat pilihan menggunakan if ataupun kita nak buat ulangan menggunakan while. Okay, kita tengok if. Okay, cara dia kita kurungkan, sini pun kurungkan dan kita saya kemaskan ni. Saya kemaskan dia dan dia akan execute bila sini satu, condition satu. Okay. Apa tak kena? Kenapa tak boleh? Oh, dah ada tengaran, sorry. Okay. Ada lagi ke? Okay, good. So, dia akan execute bila if ni adalah satu. Ini disebut sebagai condition dia. Okay. Kalau dia kosong, dia tak execute. Itu saja. Kalau kita tukarkan sini sebagai while, maka dia akan berulang bergantung juga dengan condition ni. Kalau kosong, dia tak buat dan tak berulang. Dan kalau sini satu, dia akan berulang. Selagi satu, dia akan berulang. Okay, sampai kiamat dalam selagi satu. So, sekarang issue is how to control daripada if satu ni. Okay. Kalau salah satu kan. Ataupun daripada while satu ni kepada while kosong. Kita gunakan operator relational greater than, less than. Ini disebut sebagai relation operator. Ataupun combinekan dengan
logical operator and OR gate. Ingat tak tadi? Okay, kita combine tadi. Pun sama juga sini. Okay. Okay, I think ini adalah okay, salah satu. Kalau kita boleh nak control, sama ada kita nak berulang ataupun kita nak buat pilihan. Pilihan if, ulangan while. Okay, ada soalan? Dia bila kita bagi explanation ni clear, tapi bila balik rumah, kita simpan-simpan dia hilang. Itu saja. Saya tunggu-tunggu student saya.